Kita mau lihat ya teman-teman eh, perkembangan dari tanaman vanili setelah satu bulan dilakukan pembuatan mulsa kayu kemarin kata teman-teman yang sering divideokan itu adalah eh, tanaman vanili yang sudah lama ya yang sudah beberapa bulan dilakukan pembuatan mulsa kayunya. Jadi kita mau lihat bagaimana sebenarnya perkembangan dalam waktu satu bulan. Nah ini dia dalam waktu satu bulan ya. Mungkin video pembuatannya yang awal kemarin bisa teman-teman lihat di postingan kita sebelumnya. Jadi ini sudah kita lakukan pembuatan mulsa kayu kemarin. Nah ini harus kita tarik lagi ke bawah biar jangan naik lagi ya. Nah ini dia mulsanya kelihatan masih baru ya. Nah ini kita lihat. Nah ini dia dalam waktu satu bulan teman-teman Kemarin ini akarnya kita potong nih, ya. Akarnya kita potong untuk mempercepat pemancingan akar baru sebagai akar pencari makan. Nah, jadi ini dia akar pencari makan yang baru sudah mulai keluar. Ini sudah sekitar 7 lah ya, 7 cm sudah keluar di satu ruas ya. Ini baru satu ruas kita lihat. Kita coba lihat lagi ruas lainnya nah ini dia teman-teman ini akar e, pencari makan yang kedua juga sama panjangnya nah kita lihat lagi jadi hampir semua ruas yang menjangkau ke tanah itu mengeluarkan akar pencari makan ini udah tiga nih ya satu dua ya kita lihat saja satu dua tiga nah kita lihat lagi nah ini belum jadi tiga tiga akar yang sudah mengeluarkan akar pencari makan untuk satu sulurnya teman-teman nah ya nah, ini kelihatan nih nanti kita perlu tutup nih biar jangan terlalu terkena sinar matahari langsung baru kita lihat lagi ruas yang lainnya ya atau sulur yang lainnya ini belum ada nih nah ini belum ada yang sulur lingkar yang satu ini belum ada kalau sulur yang ini udah tiga nah nah baru itu ini kemarin baru dua sulur lingkar yang kita buat lingkarkan kalau ini yang kecil ya nah ini ini juga sudah berganti dia ya dari akar pencari makan yang lama sebelumnya udah mati nih ini muncul lagi nih yang baru Ya, dan nah itu percepatannya ya teman-teman dengan menggunakan mulsa kayu dalam waktu satu bulan dia sudah ada tiga empat ya empat akar yang baru sementara yang dari atas juga nih tetap eh, ada yang mau turun ke bawah berarti akan ada tunas baru yang muncul ya. Nah, ini yang baru nih ini juga ada yang baru berarti ada akan ada tunas vanili yang baru yang akan tumbuh ya nah jadi ini nanti kita turunkan lagi ke bawah ya seperti ini tadi sudah kita turunkan lagi ke bawah baru nanti begitu sampai di bawah sekitar panjangnya 160 atau 150 cm baru kita tarik lagi ke atas begitu seterusnya Nah dengan melakukan sulur lingkar seperti ini kita hitung kemarin rata-rata 15 ya 15 ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 Ini malah 16 ya Jadi kita rata-ratakan misalnya 15 Berarti ke bawahnya lagi 15 ya Jadi 30 ruas yang akan kita harapkan menjadi sumber produksi Atau bunganya ya muncul di sini Jadi kalau misalnya seperti ini sudah ya udah ada sekitar 15 Sulur yang naik turun Ini naik ya naik turun lagi nah jadi udah lumayan banyak peluang untuk menghasilkan salon buah ya nah itu harapan kita ke depannya teman-teman ya nah mudah-mudahan nanti kalau untuk posisi masa produksinya sudah bisa seperti ini ya paling tidak ya ini memang uji coba aja kemarin dengan satu bunga saja yang kita jadikan, ya nah, oke okay. ya. Jadi, uh, itu dia tadi perkembangannya, ya. Dengan pembuatan mulsa dalam umur satu bulan, nih, teman-teman. Tepatnya satu bulan sudah kita lakukan, jadi perubahannya dalam satu bulan itu seperti apa inilah dia nanti coba kita lihat lagi dalam waktu dua bulan kemudian ya Ya seperti itu dia sahabat semuanya Ya sekiranya video yang kita sampaikan ini menjadi inspirasi dan tambahan pengetahuan juga buat teman-teman semuanya Agar kiranya tetap semangat juga dalam melakukan proses penanaman panili Juga menambah pengetahuan tentang karakter-karakter dari tanaman panili Ya kita menyarankan buat teman-teman yang menanam panili di dataran tinggi seperti ini, tidak lagi melakukan penanaman batang vanili itu ke dalam tanah, karena pada saat kondisi hujan, ya, di daerah dataran tinggi khususnya, itu akan menimbulkan banyak sekali penyakit, berupa busuk batang, busuk batang, dan juga serangan jamur lainnya, seperti fusarium dan jamur-jamur lainnya, oke. Okay? Itu aja mungkin sahabat semuanya terkait dengan perkembangan pembuatan mulsa dalam waktu satu bulan. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Salam ju-juah membantu.